Ya, ayah, muda-mudi hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, sama-samalah kita merasai syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia dari Allah, taufik dan hidayah, as-sakinah Allah bagi kepada kita menjayakan mengada kegiatan buat sebagaimana pameran tepung-tepung lamu, tepung klasik, dan kita mengadakan anasyid-anasyid yang mengandungi isi-isi kandungi mengingatkan kita kepada akhirat, ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga kita adakan ceramah ma'al hijrah supaya kita ulang kaji hidup kita setelah daripada Allah menghidupkan kita di dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala hatta kita mari di dunia ini bukan main-main, bukan saja-saja, bahkan Allah Taala hattakan kita sebagaimana menjadikan kita ini sebagaimana hamba-Nya, jadi hamba Dia. Bila kita jadi hamba Allah, apa yang Allah perintah, wajibkan kita sebagai hamba turut sehabis-habisnya. Bilalah perkara itu dilarang oleh Allah, maka kita ni bagaimana hambanya disuruh jauhi sehabis-habis juga. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran yang senantiasa kita ni boleh jadi banyak kali dah dengar. Acak kali dah dengar, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Allah tidak dijadikan jin dan manusia, hikmahnya supaya kita mengabdi, menjadikan hamba-hamba Allah yang sebenar. Nah, oleh itu, bilalah kita mari di dunia ini, lahir kita mari di dunia ini, maka Allah bagi sakatan kepada kita. Bukan hidup kita sepanjang masa sini. Maka sakate itulah digelar panggilkan, dipanggilkan dengan umur. Umur. Umur itu adalah sakatan. Umur itu adalah masa-masa yang kita ni ada waktu-waktu yang tertentu kita hidup di dunia ni. Maka tiap-tiap masa, tiap waktu yang kita hidup di dunia ini bukan peri-peri, bukan sia-sia, bukan tak pakai kerja. Bahkan tiap detik, tiap saat, tiap minit, je hari, waktu, mata, mana pun, minggu, bulan, tahun, semua tu akan disoal. Akan ditanya satu persatu, apa yang kita isi di dalam masa hidup kita. Apa yang kita mengandungi di dalam umur kita. Lalu itulah, ulama' dulu kalau, bahkan sekarang learning kita bangkit hidup klik kembali semula, tiap-tiap kali bila datang tahun baru, bila sempena hijratul ras, hijrah ni, hijrah, maka kita sebutlah peristiwa-peristiwa hijratul rasul dulu kala, supaya menjadikan sebagaimana pengajaran dalam hidup kita. Jadi bagaimana iktibar, apa yang kita boleh ambil nilai daripada hijrah rasul, supaya menggunakan di dalam hidup kita. Maka kita mengadakan ceramah agama, kita ada tazkirah, ada tausiah, dalam itu ada mengandungi pengajaran yang amat besar sekiranya kalau kita ambil buat buh dari diri kita. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin, hadirat, muda-mudi yang dirahmati oleh Allah, maka Allah Ta'ala yang senantiasa kita duk baca ayat Quran, Allah sebut di dalam Quranul Karim, innal ladhina amanu وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Apa yang dimaksud ayat ini? إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, sesungguhnya mereka-mereka yang beriman. Bila sebut atau mereka beriman, kita semua. Kita semua ni lah. Bukan makna kata orang beriman, orang mayat tak wadu. Orang duduk dalam, makna kata ibadat, duduk dalam zikir, dalam hadiah ni tak mengerjakan maksiat. Bukan begitu maknanya. Makna orang yang beriman ini ialah orang percaya kepada Allah. Orang percaya kata dia lepas pada mati hidup kelik, ada dosa, ada pala, ada syurga, ada neraka, akhirat akan hisab di akhirat sana. Ada titian sirat, ada kita ni nak selamat atau tak selamat di akhirat sana. Ini orang beriman.
yang kita duk dengar sama-sama rukun iman neka pertama percaya pada Allah, yang kedua rasul malaikat kita, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan qada dan qadar. Ne rukun ni bila kita percaya maka kita dipanggil orang beriman. Maka bila orang beriman Allah kata innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maka bila sebut atau orang beriman, jangan sekali-kali kita ragu atas iman yang ada pada kita. Jangan. Iman kita lah. Walaupun kita semaya taklah mana lagi, walaupun dalam ibadat kita tak ada berat, tak ada kuat, tak ada bagaimana orang hak kuat kalau kita banding dengan diri kita. Sekalipun kita ada lagi melakukan maksiat, ada lagi kita deraka kepada Allah, ada lagi kita ada melakukan dosa. Tapi bila sebut iman, kita kena berasa akulah orangnya. Itu iman, baik jangan ragu. Jangan syok. Kita sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu. Ha, kita berasa Allah panggil aku dah tu. Tuhan nak panggil aku dah tu. Tuhan nak ayat apa kepada aku. Ha, kita berasa begitu. Gitulah kita dengar sepatah daripada ayat tadi, innalazina amanu. Sesungguhnya mereka yang beriman, aku, ammu, saya. Nah, ha, kita berasa kata diri kita. Apa yang Allah Ta'ala nak cerita? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, dan mereka-mereka yang berhijrah. Hijrah, lagu mana hijrah? Hijrah kalau nak mengikut bagaimana hak lughah, bagaimana hak bahasa, ialah berpindah. Intiqal min akhar ila makanin akhar. Intiqal bahasa kita berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Itu makna hijrah pada bahasa. Adapun pada istilah, pada makna, makna dia mengandungi luah lagi, lebih pada bahasa. Bukan makna berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat saja. Bahkan berubah sikap kita daripada dulu tak baik, daripada dulu tak nak beramal, daripada dulu kita banyak melakukan maksiat, banyak dosa, sekarang learning kita halok baik dah. Sekarang learning kita banyak dah beramal. Sekarang learning kita meninggal dah setengah-setengah walaupun tak semua maksiat. Ini masuk dalam kata orang berhijrah. Orang berpindah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila orang berhijrah, ia kena ada uji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dulu lara. Hidup dulu banyak melakukan maksiat. Hidup banyak kita tinggal perkara-perkara fardu. Tapi bila kita kembali kepada pakar jalan, Allah akan uji kita. Ha, ni ingat. Kadang-kadang kita ni berasa kat mana. Dulu aku tak semaya. Tapi rezeki murah. Ha, ada setengah-setengah lah. Bukan makna semua. Setengah-setengah ada gitu. Masa yang tak semaya dulu kerja jadi. Cari duit mudah. Nak duduk tak ada jadi serabut perut. Duduk hidup kalau katakan bahagia. Tapi bila ya Allah klik kepada akhirat, mana semaya ya jago. Maksiat banyak roh dia tinggal. Jadi susah. Jadi susah. Kerja pun tak jadi. Nego pun tak lari. Pengen dulu. Ha, ingat, ini adalah ujian dari Allah. Ingat, orang bumin, orang berimeh. Bila yang mari di dunia ini, ia tak lepas daripada uji Allah. Tak lepas. Kita duduk di dunia ni, negeri uji. Negeri yang Allah Ta'ala akan uji kita. Eh, orang jadi Nabi, jadi Rasul, parok pada kita lagi Allah uji. Setengah-setengah lah. Teruk pada kita lagi. Maka kita bukan Nabi, bukan Rasul, orang biasa saja. Lebih lagi lah. Anak ayat kata ada di antara setengah-setengah umat manusia yang beriman ni. Masa dia dulu lara, dia dulu melakukan maksiat. Tapi bila dia klik kepada jalan Allah, dia mari sijik, mari surah, payuh makin. Rezeki tak macam mana dulu. Hidup jadi picik, jadi sepit. Ingatlah itu ujian Allah. Maka bila Allah uji, Allah sebut juga pada hujung ayat tadi, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu. Apa maksud jahadu? Jahadu kita kena bersungguh-sungguh. Dalam hal kita berubah dah ni kena bersungguh. Makna kena terus tu bersungguh-sungguh. Mujahadah. Mujahadah kena bersungguh. Dah kita lawan ni mayat dah.
Tapi pun maya yang dipayuh kerja. Bersungguh maya teruk. Kita lah ni tinggal ada benda-benda tak pakar. Benda-benda lara, benda dosa, benda maksiat. Tiba-tiba hidup kita jadi serabut macam-macam timbul masalah. Teruhkanlah tinggal. Jangan kita buat pula. Ini makna wajahadu. Kena bersungguh. Karena uji Allah nak tahu kata kita ni berubah sungguh ke dah. Tuhan uji kita dulu, kita lara dulu, kita tak. Tak melakukan perkara di Allah Ta'ala fardu tak kita semayah baik pun tak. Bila kita mari sijik semayah, kita ubah sikap kita pada arah baik, Tuhan sepit hidup kita. Tuhan susah kita, uji kita. Contoh sekarang lah ni, dulu kerja jadi negara molek, boleh pergi Malaysia buat kelik duit berapa ribu sebulan. Kadang-kadang tak apa rumah buat ada, pergi kerja di sana. Kelik siapa pandai, you turn, pergi perak, ada-ada. Duit hatta kelik, boleh buat rumah. Besar-besar, eh. Tapi learning susah dah. Learning katuk dah dan. Ini uji dari Allah. Allah akan uji kita nak setara mana kita. Hak kita dah kata, aku orang berhimi. Aku orang percaya kepada Allah. Percaya lepas pada hidup mati kelik. Sungguh kedok. Ini tengok sini. Tuhan nak tengok atau sungguh kedok kita. Walaupun Tuhan tahu sedia dah. Allah Ta'ala ni sifat dengan sifat ilmu. Allah mengetahui bila. Sedia kalau dah Tuhan tahu. Lepas uji buat apa? Uji tak. Bila orang tahu lagi. Kata setara mana iman kita. Nak orang tahu kata kita benar kedok iman kepada Allah. Atas kita masing-masing. Maka Allah uji. Bila Tuhan uji kita duduk atas landasan baik dah. Duduk atas rehat tu dah. Teruslah. Tepuhlah segala susah. Walaupun susah, aku tetap nak semaya. Dah aku semaya dah ni. Dulu aku tak semaya. Lah ni aku nak semaya terus. Belalah susah tak mana aku nak semaya. Lah ni aku duk ngaji dah ilmu agama. Dulu aku tak ada. Tak kena ustaz. Tak kena babo. Tak geti hukum halal haram. Tiba-tiba aku mari ngaji dah. Ambil berat dah. Ambil peduli dah. Allah uji aku. Allah menyusah aku. Belalah aku nak ngaji terus. Susah-susahlah aku nak tetap atas perkara ni. Ini masuk atas wajahadu. Wajah aduh, kena bersungguh. Jangan tinggal. Kita balik dah ini satu anugerah dari Allah. Allah pilih kita pada jalan baik. Apa kata kalau Tuhan menyesatkan kita, padahal tak beri budak-budak hidayah. Widuk sesak gitu, mati dalam sesak. Allah, itu berpanjangilah kita sesak di sana. Ini Tuhan pilih kita. Tuhan hajak kita. Tuhan balik hati kita daripada dulu kita tak ambil berat dalam bab akhirat. Dulu kita tak ambil berat dalam bab dosa pahala syurga dengan aku. Lalu ni kita berat dah. Lalu ni kita peduli dah. Teruslah. Jangan buat mecok. Jangan buat habis semangat pula. Bawa kena uji. Malah dah aku. Dulu duduk maya kot. Berat lah ni. Malah. Duduk sepatut tak mumpah dulu lah. Sepatut tak maya dulu. Baik sikit. Jangan gitu. Jangan. Ini Allah nak uji kita. Kena ingat. Kadang-kadang Allah ni dia nak balik seseorang kepada pakar jalan. Tuhan nak hajak orang seorang ini kembali kepada agamanya dengan satu-satu sebab. Ada kadang-kadang satu keluarga ni semaya baik pondok. Satu keluarga maya pondok baik tak cara ke agama. Tak cara ke halal haram dosa pahala syurga dengan kodok. Cara semacam mana orang tak ada beragama. Walahal dia orang ni keturunan dia orang agama Islam. Ayah dia Islam, mak dia Islam, tok dia orang Islam. Tapi mari jatuh ke dia, keluarga dia. Bagaimana orang tidak ada agama, makna semaya baik pondok, cara bak halal haram dosa pahala tak geti ambil perkara. Tapi bila Allah nak palingkan keluarga ini, Allah akan hantar satu orang sebagaimana akan mengubahkan sikap keluarga itu. Ya ada 2, 3, 4 orang. No. Anak tak ada berumah. Seorang habuk lagi. Anak tina 2 orang. Anak yatir 2 orang. Duk dalam lara. Dalam tak semaya. Hak jadi mak tu pun tak kelubung. Tak kenal hukum. Hak jadi ayah. Tak ada kenal surah bala. Tok imeh tak kenal kapung. Makna tak esok sijik. Tapi Tuhan nak didik keluarga ni. Tuhan sata satu orang yang soleh. Masuk minta anak dia. Anak tina. Bila minta anak tina setuju molek. Baik. Jadi nikah. Bila jadi nikah lama kelama lelaki yang baik ni tunjuk akhlak baik yang menyebabkan hak jadi tok tua tu malu. Ku tengok natuku. Natuku nak-nak hari gi sejik piah putih betul-betul. Malu eh. Gi atik eh. Tak apa dah. Ini adalah Allah nak didik. Tuhan nak tarik seseorang hamba dia kepada jalannya. Allah hantar satu orang yang baik jadi sebagaimana natu dia. Ada kadang-kadang kan di masyarakat kita tau. Oh, kalau dah datuk ni dulu. Tak hari sejai. Tak hari. Mari juga orang ni sekali.
Tak imeh tepuk hari yang mari sejik tu. Amak nak mari maye masuk berok lah jambe. Apa gerak. Tak imeh tepuk apa nampak. Oh tak esok hari ya, ni. Mana dia? Dia orang hok hujung kampung tu rumah. Dia dari biru tu. Tok bila kata masya-Allah Tuhan beri hidayah. Taufik dah mari sejik dah tu nampak masuk ngongak-ngongak gaduh-gaduh tu berkali nak gembik asmaye kali hadak kokolah apa masuk dalam jambe berok ah kamak kena ambil asmaye naik sejik berok lepas pada berok tu baik terus cucu-cucu pun kedok tok bila kata menate sungguh berat nan dia ni mano gapo tak ada kena sejik surah balah. Tiba-tiba Allah hatta pemuda yang soleh jadi sebagai menantu dia. Dia duk tengok sikap pemuda menantu dia ni sejik semua. Duk dalam jaga amalan. Lama-lama hati dia berasa terpaut. Berasa malu. Berasa insah diri. Masa nak pergi katik eh. Allah nak didik. Tuhan nak didik seorang dengan hatta orang yang baik. Nah, ada satu cerita lah. Dia duk cerita ni. Cerita orang natu dengan tok tu. Hak nak tujuh rajin amal lagi sejik gi mari sokmo. Cuma natu ni adalah kesilapan dia, adalah kekurangan orang kita manusia ni tak ada sempurna. Kita bukan nabi, bukan rasul. Baik secara mana pun kalau kita kau risik, kau rapat, kau gapo adalah kekurangan. Tak kira demo ambo pun supalah kalau kau rapat. Rapat nak kita, demo akan tahu. Oh, ustaz banyak juga. Hurai betul tu. Hurai betul. Adalah hurai. Kerana kita bukan nabi. Bukan rasul kita ni. Adalah kekurangan. Maka orang baik tadi tu. Natu tu je baik. Gisijik, rajin, amalah. Tapi ada kekurangan dia. Gapo? Malah kerja. Kerja malah. Jadi pandai gisijik ya. Rajin gisijik. Kerja malah. Tok tua tembik lah. Bajak-bajak asah gini nebah ki. Yang baik juga. Giduk keliling patah boleh seputung dua gitu ya paham kan nak kayu hati ya kelik cengok gapo malah kerja bak amale bak sejik rajin dah tapi bak kerja buat malah tok tua garu palo mau tengok dia sakit palo malah kerja tidur rajin tidur naik gi sejik kelik mari tidur makan tidur makan tidur gi sejik nya tu ya natu tu hok tok tua ni rajin kerja pagi hari gedah duk dalam kerja bajak tu gak cokan semua di pinggir. Selih hok mau mana duk dalam kerja. Hok jadi tok tua. Tapi sijik malah. Ya sekali sore. Hok natu ni rajin sijik malah kerja hok tok tua rajin kerja kat malah sijik. Ah maka tok tua duk pisah. Nak tegur natu baru yo baru nikah. Nak kata berat-berat sangat namo kan gitu gini pula. Anak tinonya cerah gitu kan bujel pula dah anak. Lepas tu nak tegur lagu mana ni cari pisah. Akhir-akhir ya pisah tak nampak buat guni eh. Ajak mai haji. Mai haji. Untuk nak tegur menantu ni. Mai haji. Sepapai mula-mula. Pah, pah, pah. Tok tuanya beri makan tiga. Ya nak kata. Ya nak kata kok menantu. Ya nak tegur menantu. Ya beri makan tiga. Menantu makan pah, pah, pah tiga. Apa makan tiga, tok tua tiga dah. Makan banyak. Pergi kerja malah. Tok tuanya kata kat Natu. Makan banyak kerja malah. Natu kata kena dah, Datuk ni makan aku dah ni. Natu kata, nanti tak kena pergi aku pula dah. Natu pula dah, weh jalan. Pak tu, tok tua, pah makan dua, naik haji terus. Natu lalu dah, haji naik, semaya dah. Haji ada sutih seorang. Okay. Tak apa dah tahu. Haji cengok. Semaya tak ada. Katanya menantu tok tua tercerakak sungguh. Dan dia juga. Mana apa? Menantu dengan tok tua yang masuk dia lah. Kokeh-kokeh sikit banyak. Apa yang kita nak cerita tadi? Kadang-kadang Allah Ta'ala nak mengubahkan sikap satu orang. Tuhan hatta orang yang baik untuk mengubah. Dia berasa malu. Berasa insah. Berasa, aku kalau duduk gini tak sudah ni. Main menantu rajin gini, aku kena rajin katik. Lekat piyo. Gisijik. Kadang-kadang. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak hatta natu. Hatta natu tu natu hak joli juga. Dah satu keluarga ni suara keluarga joli. Keluarga tak semaya be, tak kena sijik surah bala. Tak reti hukum hakam. Natu pun tak reti juga. Bila lah natu tak reti duk gitu. Allah nak beri makmur, nak beri baik keluarga ini, Allah melahirkan
seorang anak daripada pasangan tadi, orang panggil kata cucu, cucu yang baik, cucu yang soleh. Dengan sebab cucu soleh ni, ayuh malu. Hak jadi tok tu pun malu. Bila cucu besar, hatta lagi ngaji tahfiz, hatta ngaji pondok, hatta lagi ngaji sekolah. Cucu ni juruh gelik mari piyah putih, duk kat sijik, main sok mong tadika, kadang-kadang nak seik, gelik mari sapa ke rumah, wisalih. Yang menyebabkan hak ayuh joli, ah berat aku, anakku juruh juga. Tok hak tak reti perkara tok kata aku ni nak dekat nak masuk kubur dah. Tengok cucu putih betul-betul malu juga. Allah nak didik. Tuhan nak didikkan satu keluarga, Allah bagikan cucu yang baik. Ini nak royak atas Tuhan. Tuhan ni dia senantiasa nak didik hamba-hamba dia. Cuma balik hamba ya khabar ke tak khabar, didikkan daripada Allah dengan satu-satu sebab. Ada setengah-setengah Allah didik dia dengan berlaku kemalangan. Berlaku susah dalam hidup ataupun berlaku satu-satu ukara yang menyebabkan dia payah dah. Masa dia seni dulu, masa dia nego jadi, masa dia kerja besar, tak kenal juga sijik. Tak mari juga sijik, tak sah kata jemaah, jemaah pun tak ada. Tapi bila jeng kerja, bila jatuh kerja, tak ada dah duit, dia akan mari sijik. Engkau siapa tak email tanya, mana mari sijik pula ada ni? Tok bila jawab, hari mana jeng habis dah kerja tu? Dan mumbik habis dah kedah-kedah tu. Tak ada perkara dah. Habis mari sijik. Ha tu. Allah nak didik dia mari sijik tu. Hari jeng habis kerja dia. Ada juga rupa tu. Kadai-kadai. Allah nak didik seseorang tu mari sijik tu. Hari jaya dalam kerja buat dah. Masa dulu. Ya susah tu ke Allah. Ya susah. Duit tak ada banyak. Tak ada kelebihan. Kerja tak kabar kapur. Tak khabar gapo juga kerja sungguh. Kerja tak kenal, tak pergi sijik, tak cara kebak amal ibadah. Tapi bila Allah wijaya, wikaya raya, anak koli lah pakalan, pakai anak koli situ, anak koli sini. Bila lah pakai anak koli, ya kerja lagi. Tak dah lah. Ya nanti kontrol duduk rumah. Bila kontrol duduk rumah, masa banyak luwe. Bila masa banyak luwe, ya boleh dah pergi sijik. Ya boleh dah bersama dengan majlis-majlis agama Allah. Ini nak oiak cara Allah didik. Supaya mudah-mudah kita ambil perhatian. Nak kata rana, berlaku dah dalam hidup kita. Oh, rupa-rupa lagu tu eh. Ha, gitu. Allah nak didik kita kepada jalan baik kadang-kadang dengan satu karo. Kadang-kadang dengan satu keadaan. Kadang-kadang dengan satu orang, satu anak, satu orang menantu. Tu cara Allah nak didik. Ha, maka kita ni ada kesedaran ya lah. Ada kata, oh rupa guning Tuhan nak didik. Rupa guning Tuhan nak jaga kita. Nah, ha, maka bilalah kita boleh duduk atas jalan Allah. Boleh pergi sijik. Boleh ada dalam majlis-majlis agama Allah begini. We berasalah kita orang nasib baik. Kitalah orang seni. Kitalah orang berbahagia. Ni ya. Bukan makna kata orang nasib baik, orang seni, orang bahagia, banyak harta. Bukan. Ni kita kadang-kadang geletak makna tak kena bahagia. Apakah bahagia? Orang tanya orang. Apa itu bahagia? Jawab, bahagia orang banyak harta. Hai, tak betul. Kadang-kadang banyak harta tak ada pun bahagia. Nak bahagia ke mana? Duk sakit kepala kamu. Dah anak koli berapa puluh. Kau punya kata anak koli seorang tu lari. Buat lari duit sorok. Sakit kepala dah tak kira. Sakit kepala pula anak koli lari. Nah, tu bak anak koli je baru tak kira lagi bak kedah. Kedah tu bakar. Kedah ni cokeh demo. Nah, ha, pulak dah orang tepi kedahnya. Tanik anak kerok pula. Tengok dalam kelompong campik marah. Nampak duk kelewak nak pergi kedah. Sakit kepala. Bukan makna kata banyak harta. Banyak pernegak eh. Itu adalah ketenangan, kesenangan, kebahagiaan eh. Bukan makna hak tu sahaja. Bukan. Kita letak tak kena makna. Yalah betul tu betul. Tapi bukan makna hak tu saja. Kadang-kadang dengan sebab banyak harta. Dengan sebab banyak menegak air. Dengan sebab tinggi pangkat. Ataupun dengan sebab dia hidup dia mewah. Kadang-kadang perkara itulah yang menserabutkan kepala otak dia. Ada setengah-setengah nak tidur tak boleh. Buat nak tak kepala. Orang tu rosak masuk sakit kepala. Eh, kare pecung ni. Pecung. Nah, kerja besar. Kena pecung pula. Tu baik ke pecung. Bawa kelik mari nak tok tas sofa. Sofa yang beli tu. RM70,000. Mahal tak? Tapi tak boleh nak nyatok. Mana bahagia je? Pasal apa tak boleh nak nyatok? Masa tak ada.
tak ada masa luar hok ning mari, hok ning tu, hok ning kata kena pergi situ. Ada setengah-setengah tak lekat rumah, buat ada. Luar negeri, kayak tu bagi situ. Kayak tu bagi sini. Kita bunyi senok lah. Oh, luar negeri semua. Pada hari ia serabut. Ia serabut. Ia tengok kepada orang yang duduk kerja oleh benda. Tengok kepada orang yang duduk bawa coli. Ia berasa tenih pula. Kadang-kadang dengan sebab ia harta banyak. Masalah keluarga. Bini gitu, anak gini. Nah, besar hati belakang. Dah kata kita ni ada harta. Kita besar hati buat kena belakang. Sakit kepala jadi ayah. Nah, tengok anak-anak orang yang susah. Duduk atas colir, buat 3-4 orang suka serenuk. Ha, ni tenis. Kita tengok tenis lagu tu. Tengok orang yang hidup biasa saja. Walaupun umur dia dengar, kerja dia biasa ya. Tapi senih nampak. Duduk atas colir serenuk, 2-3-4 beranak. Bini duduk di belakang peluk pinggir. Anak buat 3-4 orang duduk di colir. Pakat makan aiskrim, setiap seorang. Hak ni makan teh susu. Hak tu duduk makan burger. Serenuk tengok dia duduk makan atas colir. Kita tengok, oh senih ya hati dia. Walaupun dia ni, mungkin ni lah kalau, kalau boleh umur besar sedap ki. Kalau boleh naik kereta sedap ki. Tapi orang hak senih, hak kaya, tilik kepada dia, rasa tenih hati. Hak ni makna ketenengih, kesenengih, bukan letak di atas mata benda. Okay. Kadang-kadang, tenis tak ni? Hak Nabi kata keseningnya sebenarnya ialah mada dengan perkara hak ada. Tu senang. Kita rasa cukup. Benda kita ada yang ni. Pada dah, ya Allah, cukup dah. Ni. Alhamdulillah. Dah. Ini senang benar. Senang. Hak ni hak sebenar. Kadang-kadang benda hak kita duduk tilik kata harta banyak. Umur besar. Hidup mewah. Setengah-setengah. Bukan makna semua ni. Setengah-setengah. Tak cukup. Tak senang. Tidak ada bahagia dalam hal gitu. Daripada oyak tak adalah serabut. Macam-macam masalah nak tak pala pun tak ada. Tak usah kata nak dukung anak pun tak boleh. Banyak kerja, bo nak dukung anak, kena tubik pula. Bo nak dukung anak orang tu. Tu dukung anak tak ada. Bini tak kena kecek dah. Kau anak tahu nak dukung dia. Nah, mana banyak kerja. Nah, ada royak setengah-setengah ni bukan makna semua, setengah-setengah gitu. Nah, kadang-kadang kita tengok orang hak umur besar, kelahi hak umur laki bini. Laki perima gila. Bining super singa mabuk. Boh. Musuh perai hakmu. Tengok hak tepi rumah, rumah dangan ya. Sijennya rumah ya. Tu pun lek sana nun. Boh gitu ya. Papai-papai playbook gitu ya. Dapai rumah ni, tangga tu. Kayu-kayu bulat gitu ya. Lek laki pintu tak ada. Tangga pakai terujung gitu ya. Mana susah rumah dia. Tapi sweet semua dua laki bini tu. Kau bunyi gurau, kau bunyi duk main ngambak tak mau gunggang. Kamu duk gama, duk gurau, cocok pinggir. Mana apa? Serenuk laki bini tu. Walaupun rumah basah dengar. Petai-petai tu baik perang mutu buruk. Tapi peluk laki bini. Mana apa? Kasih saya. Kasih saya di antara suami isteri. Apa tu? Itu adalah kebahagiaan. Hani kita nak letak, we can know. Bukan makna tak bila sebut tak bahagia, harta banyak. Hidup mewah, kereta besar, ada motor, ada kereta. Duit belanan-belanan dari bank. Bukan hak tu sahaja. Bahagia yang hakiki, hati tenang. Hati cukup dengan benda-benda yang ada dalam miliknya. Itu hak benar. Habis tu kena letak, we kena. Nah, bilalah datang hijrah yang baru ini, kita letaklah hati kita. Pandai nilai harga hak ada dalam diri kita, dalam milik kita. Dan dalam cara bahawa kita letak we kena. Barulah kita bahagia. Bila hati kita bahagia, wa amal ibadat, kita berasa serenuk. Berasa ada kemanisan dalam amal ibadat. Ibadat kita ni ada rasa. Ada manis. Dan bukan semua hak boleh ada rasa dalam ibadat. Kita semaya tu, rasa ada. Habis tu setengah-setengah. Hak dapat manis dalam ibadat, tak cukup 2 rakaat. Tahajud malam tak cukup 2 rakaat. Pasal apa? Ada rasa dalam ibadat dia. Khabar-khabar nampak bangun pulak. Lepas pada wisalai, bangun pulak. Lepas wisalai, bangun pulak. Rana nampak tak ada puas-puas. Sedap. Rana boleh sedap. Rasa, ada rasa dalam tu. Okay, kita tengok budak-budak muda, okay? Duduk cecelek, tek-tek. Ukur 2, ukur 3, tak nyerah lagi. Potek apa? Ada sedap tu. Sedap. Kerana apa? Hubungan duduk kecek di sana tu. Sama-sama dia tu. Kalau kecek sore jadi, tak tidur apa ukur 2, ukur 3. Tak jadi. Orang mabuk kecek sore gitu. Ni ada gulawe dia tu. Kecek ukur 2, ukur 3, tak jenerah lagi.
Tak beradu lagi. Itu menandakan bahawa katanya ada hubungi-hubungi yang menarikkan. Hubungi itu tertarik. Ana, gulawe dia duk tarik, tanya duk buat gapo, tak tidur lagi pian ni. Hak jatuh tanya. Hak tine kata, nak tidur ke mana? Tak ada dengar lagi kata nonglak fangdi. Ni syarat bunyi nonglak fangdi. Nah, ah ya kata malam ni nong mai lah. Kalau orang tak mari ya tolak fandi. Ha, kau tak tidur lagi lah hak tine jawab. Ha, kalau gitu ambo nak royaklah malam ni lah fandi kata. Hatta dalam ni yo dalam tek-tek ni yo. Tapi sudah sekat tu dah. Dau. Hubung panjang lagi siapa aku satu ke dua. Reno gitu lalu boleh kecek dengan tek yo. Tek hujung jari tapi boleh duk jejer siapa aku satu ke dua. Karena ini orang panggil perhubungan yang asyik. Perhubungan yang ada kemanisan. Ha, ni ada manis hubungnya itu. Begitulah orang yang hubung dengan Allah melalui ibadat solat tahajud malam. Tak cukup dua rakaat. Bangun lepas dua rakaat, bangun pula. Lepas salat, bangun pula. Pasal apa? Ya ada asyik. Ada rasa. Ada kemanisan di dalam ibadat kepada Allah. Kenapa begitu? Karena hati dia tenang. Kenapa boleh hati tenang? Takdilah. Duk royak. Duk kaca royak bahagia-bahagia yang hakiki tadi. Pasal apa? Pasal nak beri hati tenang. Bila hati tenang, ibadat kita jadi. Kerana apa boleh kita maya popah-popah, assalamualaikum. Sudah, wirik-wirik pun doa pun tak mahu. Kenapa? Kerana kita mu. Kita buat dengan nak beri lepas. Kita buat dengan tak ada-ada rasa maya kita. Kerana hati kita rosak. Hati kita tak ada kemanisan dalam ibadat. Kerana apa? Kerana hati kita ada gantung dengan keduniaan. Hati kita serabut dengan anak bini. Hati kita dok palak otak kita dok fikir dengan perkara-perkara lain dari Allah. Ha ni. Ha ni perlu kita ambil muhasabahlah. Samalah hamba-hamba kan. Hamba bersumpah, ada banyak lagi kekurangan hamba ni pun. Bukan mana mari ngajar malam ni mari ceramah malam ni hamba pernah duduk kurang banyak lagi. Nak oleh berat pada demo lagi tau. Nak molek. Mana gapo ni? Ini kita mari kongsi. Mari tolong-tolong kongsi. Tok Imam boleh beri mengajari kepada ambo. Nah, ambo pun boleh tukar kongsikan pengajari kepada adik kakak yang berada di kampung berangai malam ni. Nah, supaya kita boleh faham hijrah yang baru jangan wilalu masa semacam mana hok lepas-lepas mari dengan tiada perubahan kepada Allah yang baik. We adalah sekurang-kurangnya. Jangan we tak ada langsung. We adalah sedikit. Daripada dulu kita semaya dah tapi tak jemaah. Nah, lah ni we ada mari jemaah. Tu ya, ubah lah tu pun. Dulu kita semaya dah ustaz. Oh, tapi semaya rumah jemaah tak say. Jemaah punya orang bem semaya rumah. We selesa-selesa malah nak pergi. Walaha padilak lain tu. Yalah, kita semaya rumah tu lepas dah tutup teh fardu. Tapi kalau kira bak fadilah, kita semaya rumah satu darjah. Semaya masjid Jum'ah kali ingat tu imej 27 darjah. Kalau dalam bak dunia kita pilih nak satu ke nak 27. Kalau bak dunia lah. Kita pergi semak satu hijau, satu barisak. Barisak kata, ha, kalau hijau mari duduk hijau luar ni, kita pergi 100 yang disari. Hijau duduk luar pada barisak. Tapi kalau masuk kerja dalam home air ni, kita beri 270. Tak kira, tak ada kata nanti cucuk-cucuk ni super je. Tak ada nak wuk ni. Ha, nak beri pilih. Nak no, mana kerja luar tengah panas, 100 je hari gaji. Hak ni kerja dalam air duduk dalam bilik, 207. Tentulah kita pilih hak 207. Bahkan kita tanya klik, tak ada hak 307, tak ada. Nak banyak kita lalu bak dunia. Tapi kalau bak akhirat, hak rumah satu darjah. Hak sijik 27. Satu. Nak satu dah bak akhirat kita. Bak apa? Tak semangat. Tidak ada semangat. Pasal apa tak semangat? Lama. Tak boleh ayat itu. Lama nampak tak. Bak apa kita selamat dalam bak dunia? Nampak selalu. Kalau orang buka gaji boleh, boleh nampak. Dalam song. Ataupun bunyi dalam tanakan tren-tren. Buka pak masuk dah 5,000. Masuk dah 15,000. Masuk dah 13,000. Hak tu kita semangat dengan dunia. Tapi akhirat, Allah janji dia nu. Bila janji dia nu, tak berapa. Tak berapa. Ha, bila tak berapa, kita naklah kepada apa? Kepada ilmu akhirat.
Ilmu akhirat ni lah yang menambahkan semangat kita kepada akhirat. Kata, oh, kau boleh, kita tak boleh main-main pasal kita duduk jalan ni. Walaupun kata kita tak pergi kano, kita duduk dalam kampung berani ni, tak ada tu beg luar. Kau buat kerja dalam ni, pergi luar pun tak ada main kau dalam ni. Walaupun kita tak pergi kano, hakikat sebenar kita duduk di dalam perjalanan ni. Duduk dalam jalan. Tiap hari, tiap menit, tiap minggu, tiap bulan kita korekat semua dengan nak masuk dalam lubang kubur. Kau dekat kita nak jumpa dengan Allah. Makna apa? Kita duduk dalam berjalan. Maka dalam berjalan ni kita janganlah kita kosongkan. Jangan bagi kosong saja peri hidup kita. Peri yang Allah nak tanya satu hari. An umrihi fima afnah. Daripada umur yang kamu hidup, ku bagi kamu 60, 70 tu. Apa yang kamu guna dalam umur kamu? Gapo yang kamu isi dalam umur-umur kamu tu? Kita tanya. Kita nak jawab ke mana? Nak jawab, tak tahu atau nak tanya gini tu, hey. Nak jawab gitu. Ni ustaz mai royak dah malam ni. Selesai dah ni kerja kita ni. Kita mai royak dah kata satu hari, Allah akan tanya umur yang Allah bagi kepada kita tu, kita guna untuk apa? Ha, kita selesai dah mai royak. Lepas tu demo ni, muhasabah masing-masing. Fikir, oh, aku lepas mari 50 dah. Mung berapa dah wei? Aku 54. Mung, aku 47 baru. Dalam umur kita satu persatu itu adalah perkara yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Itu ada kutip khairat sikit dah. Kutip khairat ni untuk gapo? Tak tanya, lupa tanya sat ni. Untuk tadika, tolong-tolong bantulah. Ini semua ni hak kita derma khairat ni kepada adik Kaji Merah tu dah. Untuk tarika. Tarika ni siapa? Anak cucu kita. Kita nak didik anak cucu kita kepada arah agama. Maka bantuan tu daripada kita belaka. Pakak beri, jangan beri sikit, beri parah dulu dah. Kita habis untuk lain belana-lana tu. Apa tayar kereta mu taling hari ni? Baru ni rasa pun ring 17. Rana nampak 18 ni. Oh tak boleh. Ha? Kita kena upgrade kata. My God. No 17. Tak mau. 18 kata lah. Oh molek ring 18 weh. Bunga ni molek. Tak saya tengok. Jiho apa? Oh lenser. Ring tayar. Berapa habis semua? Oh tak banyak ni. 48,000. Boleh. Tayar kereta. Boleh tolong tak kita kamar dia pada mati? Tak boleh. Tak ada sebut dalam satu ayat, dalam satu hadis pun kata tayar kereta yang kita saling lain 18 tu akan luah kubur kita. Akan ceroh dalam kubur kita. Tak ada. Hak mana luah kubur kita? Hak mana pala kita akan mengalir turun dalam kubur walaupun kita mati? Tu dia tu. Duduk dalam ting. Nampak tu? Noh, pemuda duduk bawa tu. Wih lah atas kuda kita. Kalau ada 100, malam ni wih perhabis ada 100. Allah akan ganti. Nabi kata dah. Mana-mana orang sedekah pada jalan Allah, Allah akan jamin rezeki dia esok hari. Ma yang kusumalin min sadaqah. Tak akan jadi kurang harta kamu dengan kamu sadaqah. Mari. Kira lagi. Tuhan tak esok kira dengan kita. Jok kita hidup pas malam ni, adakah Allah kira hal kita? Tak kira. Tuhan we macam-macam. Dengan harta, dengan kesihatan, dengan masa ruwe, dengan gotu, dengan goning. Kalau berbanding dengan kita beranak dulu, tak ada milik gapo kita. Apa ratik? Siapa dia ratik? Beranak apa? Ada dah milik. Ada. Kosong. Bahkan dia sendiri. Baju tak ada. Kelanjai bogeh. Hari ni, masa ni, tu hewi macam-macam. Harta belana kok nak dengar tanah itu, tanah kebong. Cuma tanah kubur tak ada. Tu hewi kita nak royak berbanding dengan kita baru beranak. Macam-macam tu hewi kita. Dah tengok nak beri untuk tadika. Untuk apa? Anak cucu kita juga. Nak didik juga daripada arah agama. Kira. Bunyi ketan tu letih. Berapa kot weh? Amat ke puluh kot? 2 kot. Haa, parok lah. Jangan gitu. Jangan kira dengan Allah. Beri, berhabis. Kerana ini adalah orang panggil kata anak kot cucu kita. Masa depan anak cucu kita. Asuh agama masa depan anak cucu kita dengan kita derma pada hari ini. Haa, bagi. Kalau lah kot nung duduk sapa kot nung hui. Kalau ni bidah ni. Haa, hui, berhabis. Tak jadi kurang harta kita dengan sebab kita derma pada jalan Allah. Nah, orang mati nak hidup semula nak sedekah. Kita hak hidup popeh-popeh, buat karik, buat ngiru. Beri, pada mana kita boleh beri. Bukan makna kena hidup kelimik rumah ni. Kita unyok nu ada lekat hari ni, unyok tu lah. Nah, semoga-moga Allah Ta'ala murah rezeki kita. Berkat umur hidup kita. Kita nak umur hak berkat tu, ha?
Bah nak tahu, nak tahu kata dalih harta kita berkat ni, kita duk usaha pagi petang siang malam boleh harta belana kok nak. Nak kata nak tahu kata harta kita berkat ke tak berkat? Tak payah. Harta kita habis pada jalan Allah banyak ke tak banyak tu ya. Kalau banyak dah harta kita habis pada jalan Allah, itu menanda harta kita berkat. Sijik bau ni wasa paling 15 ribu kita beli kapur habis 14 budi. Contohlah tu, besi kita waktu gong tu. Nah, pasir 3 tih kereta itu dalil kata harta kita berkat. Kenapa kita habis pada jalan Allah? Gitulah juga pada jalan tadika. Tadika cikgu ada gapo lagi kemampuan nak guna untuk tadika. Ha, cikgu kata dak ni ada lagi kena tambah pelita ni pasal budak nak ngaji. Ni malam-malam kira hati ni jadi pelita ada suti. Ha, tak apalah habisnya kena pelita kena tambah apa teh. Cikgu kata kena tambah lagi 4 teh baru cedak ke ngaji. Cerah sikit. Apa teh berapa kok habis 4 teh tu? Boleh contoh kata habislah 2000. Ah, ambil duit ni cabut siang. Itulah harta kita hak barakah. Dalil kata khijah kita duk khijah selama kini tu khijah berkat. Karena harta kita ada juga masuk pada jalan Allah. Tiba-tiba bunyi cikgu kata orang panah budak-budak. Pasal apa? Kipah tak ada. Ha, beli kipah, beli kipah. Apa teh kipah kena pakai? 2 teh comel. Berapa kok habis semua? 1,500. Ha, wuih. Itulah harta yang menanda kita habis pada jalan Allah. Harta barakat. Hijau kita tu barakat. Pisahlah. Tidak maknanya kata kita kena royak kok. Okay? Cukup dengan Allah tahu tak apa dah hijau kita. Itu balik moleknya. Kita beri tak payah lah. Duk cuk gitu gini. Tapi kalau kita cuk untuk demo nak berituruk katik boleh. Contohnya dalam sijik kita ada peti khairah. Wa'ako besar cakap dah tu. Khairah untuk masjid wa'ako. Tapi lakah piung, piung, apa tak nampak dah. Tiba-tiba ada satu orang ni waktu baik duit 20 kuk yang betul, betul ni. Betul hingga siapa lendik. Lepas tu dia gerahin bunyi setiap sejik. Ahem, ahem. Dia gerahin. Orang paling dia, dia berbau. Lalu peti khairah. Orang lain kata, kaya dia tu. Buah 20 kuk cu. Tapi hati dia niat, tujuan supaya orang lain nampak kata, oh ni dia peti khairah duduk sini. Boleh follow. Tak ya dia rio amal aku tu. Ada tujuan supaya orang lain boleh turut ratik ibadat dia buat khairah. Itu tak jadi dia. Pahala tetap dapat kepada dia. Hak tak sayangnya, eheng-eheng. Bawa orang paling tengok, ya boh. Bawa orang tahu, ya boh pak, ya senyum. Ha, main waktu boleh. Ha? Aku seorang. Hak baru hak lain, tak pakar belakang. Ha, tu tak pakar mula tu. Hak tu tak ada, tak ada pahala tu. Pasal dia niat nak takabur. Ya niat nak nyombong kepada orang lain. Ada pun hak tadi, ya tak ada niat nak nyombong. Ya niat tujuan supaya orang lain boleh ikut ratik amalan sedekah masuk dalam peti khairat sijil. Ha boleh lagu tu. Esok amah dulu dah. Pakak gi gerahin ramai-ramai di peti khairat esok. Masuk sijil eheng-eheng acara tu. Pak ustaz ayat malih. Ha pakak gi buat ramai-ramai. Mudah-mudahan peti khairat di sijil kita mengu ini penuh. Mudah-mudahan. Amin. Gitulah maknanya. Ha, inilah makna atau perubahan kita kepada arah akhirat. Ubah kita ketika hijrah yang baru lalu ni. Bukan ubah sekadar kata untuk amal hak ni saja. Ubah ke dalam bak sadaqah. Dalam bak hati kita marah. Berubahan pun ada juga. Nah, ha, inilah makna kata bila sempena ma'al hijrah. Nah, mudah-mudahan adalah kita ni iktibar. Adalah kita ni sebagaimana buat pemikiran. Nah, kita duduk dengar macam-macam dah. Pak kita ni banyak kali dah rak. Ha, buat ceramah. Babo tu, babo ni. Boleh lah. Baiklah. Tempat kita sekarang ni jadi suka. Ha, hati kita jadi minat kepada ceramah. Ceramah agama baik. Ini adalah satu perkara orang panggil fenomena. Perubahan kepada Allah baik. Yang dulu kalanya orang tak berapa suka rak. Ceramah tu bukan bawa adoning lama dah. Kita ingat masa amuk, masa ayah kita duk ngajar kata-kata tu, ada dah ceramah. Cumanya kalau berbanding dengan masa learning tu, ya lain sikit lah. Masa dulu pun orang ramai, tapi ya kerana tak ada laisu. Ha, tak ada gitu gini, jadi masa pun sekadar kata, bila ceramah dalam kampung tu, ya lah, aku tahu. Tapi sekarang learning dunia maju, bila ada laisu, nah, bukan sekadar kampung ni tak tahu. Kampung ni ialah tahu. Tapi kalulah public. Makna kata ialah esok ni buka cara public. Sataranak dah. Seluruh dunia boleh tengok. Makna kata bila seluruh dunia boleh tengok. Orang tengok tu. Kampung tu ada ceramah. Kena buat ada katik.
kena buat ada ratik, kena buat ratik pak kita. Maka itulah menyebabkan timbul hak tu buat ada, hak ni buat ada. Buat berlaku. Buat bukan sekadar tadika ada lah ni. Macam-macam. Nayuk pun panggil lah ni. Oboto pun panggil lah ni. Panggil ceramah. Nah, nak panggil ceramah. Buat tadika panggil ceramah. Oboto ada dengan apa waktu ni panggil ceramah. Hak kita pergi baru ni nikah. Nikah. Ngang nikah, wak puluk nikah. Lepas ada lek malam tu, jepuk pergi ceramah. Ceramah. Ceramah juga. Ha, makna apa tu? Orang suka kepada ceramah. Hingga siapa puluk nikah yang dulunya ada dikai. Dulunya ada raya kulit puluk nikah. Lah ni orang ambil ceramah. Tapi so je, pia cerah tak ambil ceramah. Haa, tu sepatut ambil dah. Boleh sekali ramah ligamaknya. Haa, pelik ni. Pia nikah tu ke Allah. Panggil orang mulai lembu. Padah orang setiap kapung suruh tolong madah. Rata-rata. Nah, orang tu mari ngakit, orang ni mari ngedek. Orang ni mari jadi nyanggo. Habis setiap kapung mari tolong puluk dia nikah. Buat cerah senyak-senyak. Buat puluk dia lah cerah. Rumah kata, gapo nampak dah akut tank 2-3-4 tank tu. Tahu dia malu angkir kata. Oh, nampak. Allah, oh, belum muak lembu tu. Why call lembu? Lepas tu nampak apa tu? Oh, untuk ngukuh hari tu. Dua teh kata mari pujuk ngukuh. Mana pergi nak buat puluk nikah pada dia buat dah? Sok-sok pergi mari. Dah, bukan puluk nikah apa? Puluk cerah. Tak ada lagi lah. Kalau buat ramah kali ramah je tak. Tak ada lagi waktu tak ada lagi. Tapi sahwak lah. Mau gurai tu. Nama dia buat puluk tu. Nama kata, sahwak puluk. Buat apa tu? Peracau. Ambuh. Gagal setiap kapung ada puluk cerah pagi. Nah, tak usah nak buat lah tu. Senyak-senyak ti boleh sah cerah ti bolehnya. Rasa cerah. Nabi Allah Taala Nabi sebut atau sehala-hala yang Allah Taala beci kali cerah. Cerah ni hala tapi Tuhan beci. Ha, kalau ti boleh oklah dulu sikit sebanyak kita ni tok laki dengan bini tu. Pasal dia kita ni ada tekih tak? Tekih tak kena gitu, tak kena gini. Itu uji dari Allah. Nah, ha, uji Tuhan uji kita setara mana sabar kita. Nah, sabar kita habis tu seorang tok laki ni, nak jadi tok laki, anak tuna tu. Amboh, hari minta, hari gimene suka sangat. Senyum hangga sampai kering gusi-gusi. Mung tak tahu gapo tu, tanggungjawab tu orang tino seorang tu. Parak tu tanggungjawab tu. Habis masa kita kata aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya yang tersebut itu tu. Parak kita kena tanggung tu. Bukan main-main. Bukan kodam makan, minum, pekak, pakaian, tempat di duduk. Bukan dosa dia pun kita kena tanggung. Habis tu jangan suka sangat. Amboh, esok nak nikah hari ni senyum dah. Mak kata senyum mak, senyum gapo mak gitu lalu mak. Ah senyum eh. Kau mana? Esok nak nikah dah. Oh senyum. Pagi hari senyum dah. Tekare nak terima nikah duduk gini dah tangis. Sajo aku nikah. Nah, walah aku terima akan nikah dok jadi sajo aku nikah. Mana dok uang. Nah, sukanya. Tapi ingat wei, lepas pada terime kata aku nikah akan dikau, terserah pada hak dok laki kata aku terima tu, lepas pada tu dua orang saksi kata ha, pada dah cukup dah. Nah, jadi dah sah dah. Mana gapo? Susah dah kita. Gapo dia boleh susah? Tanggungjawab banyak dah. Daripada dulu kita seorang ya dosa. Kalau kita dosa seorang ya. Salah seorang ya. Bila ada bini dua dah lah. Kita salah kalau kita suku. Bini salah kita tak tegak dua dah. Ha, habis jangan sekenok sangat weh. Jangan suka sangat tanggungjawab. Habis tu orang yang reti. Orang yang tahu. Bila setelah daripada orang dua orang saksi kata. Ha jadi dah. Pakar dah. Sah dah yang kata saat ni. Dia menangis. Menangis bukan serenok. Menangis tanggungjawab tak payah mata dia. Tak payah dah. Mari dah tak payah mata dia. Tanggungjawab yang besar. Tanggungjawab. Habis itulah. Apa yang nak menyelamatkan dia dengan tanggungjawab tak payah mata tu? Tak ada benda lain. Tak ada benda lain kecuali ilmu agama Allah. Dia boleh tahu kata gapo katik tanggungjawab aku. Allah kita ngaji, kita duduk baca lah setengah-setengah. Kita duduk biasa juga baca kat orang-orang tua. Di pak kita duduk daripada pesan kitab muhimmah. Kita tu cara di antara pasangan suami isteri. Tanggungjawab seorang tok laki ni bukan sekadar beri makan, beri minum, beri pakaian, beri tempat di duduk. Bahkan tanggungjawab kena bagi agama. Kena hajar agama.
kena tahu, kena ambil perhatian. Kena perhati tengok bagaimana bini kita lah duduk dah ni. Itu satu-satu. Hak jadi bini pula dah tanggungjawab juga. Bukan tok laki saja. Hak bini ni kena jak, kena duduk dalam bagaimana arahai-arahai Allah. Kena taat pada tok laki. Selama mana tok laki dia tak hajak buat maksiat. Selama mana tok laki dia tak hajak derakuh pada Allah. Wajib taat. Wajib taat. Ini perkara ni perkara yang kita tahu. Kena hidup. Hidupkan kembali ilmu-ilmu di dalam keluarga kita. Walau kita hidup ni comel dah, molek dah, nak tubik luar ke lubung kita orang tina rak jaga tutup aurat molek comel dah tu. Molek dah. Tapi biar ada lagi isi-isi ilmu lebih pada tu lagi. Paya apa? Paya indah dimanfaat. Nak we menambah lagi kebahagiaan dalam rumah tangga, bukan sekadar kata kita tubik luar minta izin dah, tutup aurat dah. Masa kita duduk dalam rumah tu, kebahagiaan ajar satu persatu. Kita sebagaimana seorang isteri ni kena ambil perhatian untuk laki kita. Kelik rumah, apa yang kita kena sambut? Apa yang kita kena sebut? Apa yang kita kena cedek? Lagu mana gaya bila kita menghadapi suami kita kena senyum, mupa, wagwana? Itu semua kena ada. Kena bergeti. Ada sebut dalam hukum-hukum agama Allah. Bukan sekadar tahu, sah dah nikah, jadi dah. Pasti duduk lagu mana, duduk upah baik-baik cara tu. Perangalah mana, ikut mung situ. Bukan. Semua tu ada hajar dalam agama Allah. Ada royak satu persatu di dalam hukum hakam. Nah, ini makna kata, bilalah siapa hijrah baru, siapa tahun baru, ubahnya kita ni, kita kena ada lah. Maka kita nak ada perubahnya, kita kena dengar lah perkara-perkara gini. Maka perkara gini, bukan sekadar tempat ceramah, ia tak ada, tak cukup. Pak ceramah, royak kepada gini ya. Royak dengan secara umum. Royak perang hak ni sikit, jepuk hak tu sikit, waktu baik ayat ni sikit, hadis tu sikit. Lepas tu, syarah lebih-lebih kurang gitu lah. Kalau kita nak setahu dengan secara lai, dengan secara satu persatu, kena pergi tempat majlis yang tertentu. Kalau di masjid kita ada orang baca kitab, ada ustaz, ada tok guru main ngajar, tak kira lah malam mana, hari mana, tolonglah pergi dengar. Tolonglah hadiri kita. Masuk sejaya. Bukan siapa orang tiga, empat je. Walaupun ustaz ngajar tak sedap, biasa ya, tak nakal. Gila, ilmu akhirat, bukan makna nak nakal. Ni nanti nak nakal, nak suka, kan nak gapo kita ni. Yalah, suka tu sikit-sikit boleh. Nah, tapi main nak banyak-banyak hingga siapa tak boleh perkara, boleh suka yang pergi ngaji. Oh, ha, suka, ramah sungguh. Lepas tu klik karet, ada perkara, klik kosong. Tak sih situ, kita pergi ngaji nak ilmu. Ilmu untuk kita nak pakar. Pakar dalam hidup kita learning untuk kita nak boleh hasil di sana. No. Aku ngaji hak biasa. Hak ustaz ngajar biasa, tok guru ngajar biasa supaya mudah boleh ilmu. Niat betul lah. Pak kita saat ni kita lupa tanya tu email. Mungkinlah ada orang duk ngajar di sijik kita ni tak? Mungkinlah. Apa suka baik, apa lupa tanya saat ni lah. Kalau ada, tolonglah. Apa nak orang kampung kita sini, orang luar tak mari. Orang luar yang ada dah sijik yo. Nak? Kalau babo ustaz mana mari baca sijik kita lepas ngorek, pahisok ataupun syih hari-hari mana-mana pun, tolonglah pergi. Gede dengar untuk biar untuk kita bukan tahu nak gede dengar ada arah lah tak imannya panggil gi kan tak iman ni saja juga ya tu gi kan kita nak betul kita nak nahu hak untuk kita mudah-mudahan daripada hak tak tahu boleh tahu hak tahu dah kau tambah tahu lagi hak tahu dah kau tambah tahu lagi we kejar lagi kalau tak tahu boleh betul kalau betul dah betul comel lagi tu ialah hidup kita. Kau menambah bukan supaya tulang. Dalam bak dunia, kita tak sehat supaya tulang tau. Kalau cik boleh rumah ni, pasal nak tambah lagi seramai sikit. Pasal ujian turun tu, piyah ni. Tengok, rumah je baru tu. Piyah ni masuk. Sekarang tambah kansah sikit sedap ni. Dunia kita nak tambah. Tapi amalnya tak tambah pun. Lima waktu tu lah. Sunat-sunat pun tak ada. Masuk tahayatul masjid pun tak. Nah, bahkan masuk dalam sijid doa pun tak. Walau doa dua batas je. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tu baik daripada sijid. Masuk pada sijid, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Tak boleh juga. Mana gapo karik kita ni. Jangan karik dengan Tuhan. Tuhan tak karik sikit dengan kita. Tuhan beri macam-macam kepada kita. Nah, nak lembu Tuhan beri goreng semula lembu. Boleh kita beli daging lembu nak akhir daging. Ike, orang, gemukak di laut. Mari jual untuk kita beli ike. Boleh makan ike.
Tuhan beri macam-macam dah kita. Cuma Allah suruh beri kepada pada dia katik mana ke apa? Taat. Taat bukan boleh manfaat Tuhan, tak ada manfaat apa kita. Bukan mana Tuhan bila kita akak maya pakak juruh Tuhan segar. Bila kita deraka Tuhan banyak dak. Tuhan tak ada nak sikit kita. Cuma kita dah buat untuk kita. Untuk kita nak selamat dak nung dak syurga dak nung. Habis tu Tuhan tak ada. Nabi pun kata, mu hiduplah di dunia sesuka-suka hati kamu. Aish. Tuhan, Nabi kata, aish makna hiduplah sesuka hati kamu. Tapi ingat, satu hari mu kena mati. Fa innaka mayyitum. Aish ma syi'ta. Mu hiduplah, mu nak hidup ke mana. Aku hajar dah macam-macam ajaran Nabi hajar kita dalam hadisnya. Baca ayat Qur'annya. Nah, sahabat Nabi lagi buat bagaimana contoh. Ada alim ulama. Sekarang kita beribu-ribu kita. Kita tu pula dibaca oleh guru-guru, dibaca oleh baba, diroyak oleh ustaz mari kampung masing-masing. Tiba-tiba kita rasa, "Dah apa aku nak hidup caraku?" Ha, Nabi kata, "Ish ma syi'ta." Oh, hiduplah. Nak hidup kat mana pun. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, satu hari mu kena mati. Satu hari mati kita ni. Mati ni bukan makna nanti 10 tahun lagi. Bukan nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Sapa ajal, maleninglah mati kita. Iza ja'a ajaluha, la yastakhiruna sa'ah, wa la yastakdimu. Bila sapa ajal, Allah tak takhir walaupun satu sa'ah. Dan Tuhan tak ambil dulu kalau tak sapa lagi masuk. Tu ajal. Bila ajal sapa tu, masing-masing. Eh? Masing-masing buat diri. Anak bini, saing kita, hok rapik rapat. Nah, boleh waruh kita, jireh hok depi, rapik. Kali nak kita sama. Tak keboleh tolong satu kara pun. Cuma tolong doa, yalah. Allahumma gufillahu warahamhu wa'afihi wa'afu anhu. Itu yalah. Ada pun nak dapat keampunan, doa bapak bahagia, lapak selamat dalam kubur, atas diri kita masing-masing masa learning. Bukan masuk nanti masuk kubur dak lon ni selalu dak. Now bahasa putih kata. Now. Now tu bukan makna makna learning selalu dak. Jangan nanti esok. Jangan nanti esok. Habis itulah Nabi kata hujung hari tu kama tadi nutudan. Apa bahasa kita? Membuatlah nu hari ni hari esok lah itulah memboleh. Hari ni kita buatnya anu kepada Allah. Hari ini kita berdepan, kita bersungguhkan, kita berlakir kepada Allah. Ah, ingat, satu hari mulah no hari ini, esok hari masuk kubur, akhirat gigi, lah tu lah mu. Habis tu kita kena perhati hidup kita. Baik learning dah. Jangan nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ada setengah-setengah nanti lepas boh pun dah. Lepas boh nak tahu. Bila lagi mu nak berubah? Bila lagi nak mari sujud surah bala nak jumaah gatai? Oh, payah. Nanti pas-pas boh ni lah. Aku nak pergi. Pasal boh sangat lah ni hujan turun hari-hari. Boh mana suk tahu nak pergi. Buat ada boh. Janganlah gitu lah ni selalu. Boh cara boh kita pergi. Ujian cara ujian. Nah. We ada perubah eh. Daripada dulu kita tak semaya. Ubah we ada semaya. Daripada dulu semaya seorang diri. Lah ni pergi sujud. Gisijik dah. Gisijik daripada dulu sebaya duk sah belakang hukmu. Belakang hukmu. Ya, gisijik. Tapi duk belakang hukmu. Cik boleh nak maya lah kolah. Cik boleh, cik boleh. Mana ke apa? Tak usah. Usah apa? Tak usah. Ha, nak duk lah kolah, cik boleh. Ha, tapi tak ada arah kolah duk belah lah ni. Mana duk lah belakang, duk lah belakang. Kelahir ni, dia kata, kisah apa luar ni. Sisa apa? Gih, gih, gih. Tolak dengan apa rumah. Oh, tak lah. Tak say lagi duduk sarapan. Makna apa? Tak say lagi. Tak apalah. Mula asal lagi sejik. Mulai dah comel dah. Tapi kita tak say wiskat tu. Wiskat tu. No. We call lebih lagi. Eh. Gi sejik dah. Tapi sah belakang. Tahun ni, duduk sarapan dah. Sarapan dah ni. Ha, tak perah sikit. Walaupun tak laki tak email lagi, tak perah sikit. Lepas tu, kalau duduk laki tak duduk laki sah yang kedua, we sah pertama dah pula. Kan Nabi kata, inna rahmah. Rahmat Allah tanzilu ala al-imam. Kasih saya Allah ni hak turun banyak kali atas orang jadi tok imam. Habis orang jadi tok imam ni butung we masa ye maye mo'ah, rahmat dari Allah turun hak boleh nombor satu kali banyak kali orang jadi tok imam. Asyik baik ya. Habis tu suruh ngaji boleh jadi tok imam katik. Nah,
Oh, boleh banyaklah orang di Tok Imeh. Kemudian Nabi kata summa ala man yaminihi. Kemudian orang hok belakang pada Tok Imeh, orang ni boleh rahmat. Nombor 2. Kemudian orang sebelah kanan Tok Imeh, orang sebelah kiri Tok Imeh. Summa ala summal awwal fal awwal. Kemudian sah yang kedua, yang ketiga, kau kuranglah, kau kurang, kau kurang, kau kurang. Tiba-tiba hok mari sejik dah ni, nak hok kurang sup. Duk belakang sup, tu pun ngelik-ngelik dek tie. Makna gapo lia tapi tak apa dah lia pun mari-mari tapi bukan sekadar sekat tu. Kita mari dah, baik dah, comel dah, we comel lagi. Daripada sah belakang sah. Kau naik, kau naik. Learning duk jadi belakang tu email dah learning. Nah, duk belakang tu email. Oh boleh rahmat banyak mari sejik. Malak tu. Ha ni makna kata gapo ni? Ada perubahan kepada Allah yang baik. Ha, makna hidup kita ni dalam bab dunia kita nak kau baik sama dalam bab akhirat pun sama eh. We sama, we sama we ikut kon nambah kau baik, kau sari, kau comel. Dalam bab ibadat kita kau sari, kau nambah, kau sari, kau baik, kau sari, kau comel, kau comel hok. Nah, dalam hidup keluarga kita kau sari, kau kasih sayang, kau sari, kau timbang rasa, kau sari, kau tanggungjawab. Ha we ada lah. Nah, semualah makna semua segenap segi. Bukan dalam hal sijik surah bala saja agama ni. Tubik daripada sijik surah pun agama ada tanggung situ. Ha? Agama bukan makna tapi sebut agama tak imi. Sebut agama tak bila, tak kotek. Nah, sijik. Dah kita dah lalik umur, sakuk dengan agama. Semua. Agama ni semua. Klok klum. Cakawan. Mau impian mudah-mudah. Semua kita duduk dalam keluarga. Duduk dua masyarakat. Kita duduk dalam kedatai ada sakuk dengan agama. Duduk lagi datang ya. Kecek bak kamu. Kecek bak dunia. Berita negeri tu, berita negeri ni. Tapi tak kena kelagu, jadi dosa. Kena kelagu, boleh balo. Duduk kecek bak kamu gini-gini, tiba-tiba kata kau okey. Tak pakar, pak tu. Waktu tak jadi. Gitulah, gini lah, gitu. Habis balo. Ngupak kau okey dah pulak. Nah, tapi bila ya duduk dalam kedai, tak kata kok orang duduk kecek biasalah tanya khabar, apa khabar weh ni weh, kerja ke mana weh. Bunyi khabar anak, anak tak boleh kelik lagi ke dekat COVID di Malaysia. Tanya khabar. Lepas ada tu duduk kecek lebih kurang, ah kawan nak kelik deh. Eh kira teh dan semua kira semua sistem macam ni. Boleh palo. Palo sedekah. Dermo. Boleh palo dengan sebab dia bayar teh kok weh. Jadi palo. Makna gapo? Agama bukan sekadar sejik. Semua agama kait dengan wajib, haram, makruh, sunat, haruf. Lima hukum ni bila kita celak mata pagi sakuk dah tak kita. Masa kita tidur tak ada hal dah tu. Tak ada dosa pun masa kita tidur. Masa kita kata sewaktu mana kita tidur, kita buat sewaktu mana kita tidur, Nabi kata rufi'al qalamu an salasin. Masa tu tak ada dosa. Tiga gulungin ni bila dia buat dosa kalau tak tulis dosa, Nabi kata rufi'al qalamu an thalathin anis sabih hatta yahtalima, daripada kanak-kanak hingga sampai dia balik. Ani apa ni anin naim hatta yang tak hatta yasdaq tak yang apa ni yastaiqiza, daripada orang tidur hingga sampai dia jago. Masa tidur ni dia duduk tidur gerak-gerak duduk ngeruh tiga tiang rumah bunyi yang ngeruh. Orang geruh kuat jangan weh. Tiga rumah bunyi. Hanggo sapa orang tepi rumah yang tiga ni kata gapo pia duk gaji pula dah kayu malai-malai ni. Apa orang duk geruh? Brong. Brong. Dia masa yang geruh tu yang mimpi dah tu. Mimpi balah dengan bini lah mimpi. Balah sakit hati dah. Ku cerah tolak tiga dia kata. Bini kejut jaga. Ha, apa cerah apa amo? Apa cerah apa? Jatuh tak tolak? Tak jatuh. Walaupun tolak tiga. Tak jatuh. Apa boleh tak jatuh? Nabi kata kan? Rufi'al qalamu an salasin. Allah akik. Mana apa? Tak dibilih. Orang ni. Tiga gulung ni. Orang mana? Orang yang tidur. Bila dibilih? Bila dia jaga ni bau kira. Itu nak ayat apa? Hukum. Hukum. Hukum Allah. Hukum Allah celak mata lagi baru bilih. Dosa, pala, syurga dengan aku, wajib, hukum, hakam, apa semua tanggung dah. Pak, celak apa ni, celak mata tu tidur pula. Aku belah alih kaki. Habis lah. Hukum tak jalan dah. Ha, so tu gerak, ngeruh pula dah. Trik ni bukan 3T dah. 4T rumah. Bunyi, ngeruh dia, kau jauh. Ha, siapa letih pagi tadi? Nah, ha, tu makna apa ni? Hukum agama Allah bila kita celak mata. Mana pun kita duduk, situ tanggung kita.
tak terlepas daripada lima hukum. Nah, maka kita kena jagalah. Jaga di sini, hukum di hukum yang kita kena jaga ni, tak dapat tidaklah, kecuali dengan ilmu agama. Hak ni besarlah. Kita pergi ceramah di mana-mana, kita sebut semua bab penting ilmu agama. Karena orang mati dalam tak ada ilmu agama, orang ni jahil mati. Maka orang mati dalam jahil mati sesat, kata ulama. Kita tak kata, ulama kata. Ulama kata mana-mana orang yang mati dalam jahil, orang ni mati sesat. Lagu mana mati sesat? Allah, tak temung kepada kebenaran. Tak temung jalan betul. Jalan benar, jalan betul, jalan lurus kepada syurga. Tiba-tiba yang mati sesat. Apa boleh kata mati sesat dah jahil? Tak tahu hukum, tak geti dosa pahala syurga neraka. Tak kenal Nabi, tak kenal Allah. Allah, na'uzubillah. Tak kenal Allah. Boleh sebut nama, nama gapo Tuhanmu? Allah. Tuhan sifat dengan gapo katik? Tahu, tahu, tahu. Tak tahu sifat Allah. Pas nak lepas ke, kita jawab muka nakir, duk tunggu nak tanya kita tu. Agak-agak lah, tepuk dada tanya lagu mana, aku lepas ke dok, kalau mati malam ni. Agak-agak kalau aku mati malam ni, demo buku usung ku pergi taruh kubur. Lepas ke dok, aku nak jawab soal muka nakir. Tak sah tanya soal muka nakir, tanya bini kita kalau orang lelaki masing-masing. Ya. Kalau orang jatuh ada bini, klik tagi tanya. Panggil gapo kok bini. Ha? Sini. Kalau di sebelah Malaysia, ya panggil yang-yang. Makna gapo yang-yang? Sayang. Ha, kau tak kelahi lah, dia panggil yang-yang. Ha, kau bawa kelahi, tak panggil dah yang-yang. Dia panggil tik-tik, tak dah. Itik. Ha, tak dia panggil ayang, ni dia panggil itik lah pula, bawa kelahi. Ha, kau orang Malaysia, tapi orang sini tak tahu lah panggil gapo lah. Panggil apa? Mi. Ha, ada setengah dia panggil mi. Alhabi ni dia panggil mi. Ha, akulah nak panggil gapo pun. Kelik tanyalah orang Tino kita masing-masing. Dek, lagu mana? Agak-agak kalau bayi mati malam ni, agak-agak bayi boleh jawab tak? Muka orang nak lepas ke tak? Tentulah adik kita itah atas bawah, atas bawah, atas. Tak apa, Datuk ni. Ro'e tak baca. Ro'e tak baca semaya pun. Akhir waktu semua kena duduk tegur semua. Apa nak nak lepas? Mana gapa kita nak ayak? Bini kita lah yang paling kena akhlak kita. Paling kena sikap hidup kita hari-hari. Kadang-kadang mak kita tak tahu. Perkara yang tak molek ada pada kita lah. Ada ayat kekurangan tu. Kekurangan yang ada pada kita kadang-kadang setengah-setengah mak kita tak tahu. Kadang-kadang mak kita ya kenal kita masa kecil. Ya. Bawa room kita masuk gu, ada-ada duduk gu capur gaul dengan gu, kelik mari juh. Tapi dia nombor lah. Kelik mari juh tak payah mak. Bila kita duduk dengan bining, ha, tu boleh tahu lebih. Ha? Mana tahu perut. Bining boleh tahu perut satu-satu. Oh, bening untuk lelaki ku lah. Pukul bila bau bunyi Allahumma dini fi man hadai. Bau duk baca kunut. Kau 9 tengok. Makna bayar subuh bau biar tu. Biar tengok bininya. Tu pun bini tolong tusuk weh. Buat nampak orang pah-pah. Ah itu mak ada dak rumah ni. Oh duk jam eh. Walah hadap maya. Bini tolong tusuk weh. Mak bini curuh. Makna apa? Bini tahu kekurangan kita tok laki habis kena tanya masing-masing weh tagih weh. Aku mana dek ni? Baik, kalau baik mati mana lepas dok soal muka mana ke? Okay. Kalau molek bini jawab molek insya-Allah baik lepas baik lepas baik. Pasal adik dok tengok ben malam-malam maya tahajud sama subuh awal waktu sama baca Quran tak ada ada dua juz sehari. Molek baik bini boleh kita bini juga boleh jawab. Ya tahu kita. Hak baik ya jawab baik. Kalau ada kekurangan ya paling tahu kali. Betul tak? Atau nak wayak atau orang yang paling tahu segala kekurangan kita. Kebaikan kita pun dia tahu. Nah, supaya hamba bersama lah. Ada karo, ada belaka kekurangan. Hak tak ada sore yang makhluk Allah. Iaitu Nabi SAW. Habis Nabi, kalau kita ngaji sirah dia. Ngaji fikhul sirah. Ngaji syama'il Muhammadiyah. Kau kita tahu sifat Nabi. Oh, kau sempurna. Kau tahu kau kasih. Kau tahu kau wasa hebat. Kau tahu kau wasa lebih. Itu sifat Nabi. Ada pun sesama kita. Bila kau kita tahu, kau kurang. Kita kau kenal. Baik ni je. Kau kita kenal. Lah, tak suka-suka. Tak ada nasi rebah besar. Ah, rupa-rupa ada kekurangan. Itu nak ayat kita. Hak tak kurang Nabi. Nabi SAW. Kan tu hai jago. Allah kawan. Ha, tu makna kata we kita pehelah daripada ceramah walaupun di mana-mana tempat mana-mana ambo pun samalah maksud tujuan kita nak menimbulkan kesedaran ummah timbullah mungkinlah kita ada sedar dah ni di tempat ni ni dah
ada kesedaran dah, ada insah dah, ada pengajaran dah. Macam malam ni beri sebagaimana tambah hai sikit-sikit lah walaupun tak banyak tu dah. Ha, beri tambah hai sikit, Allah nak masuk ke sebelah dah lah. Ha, banyak ni agak-agak dah. Ambo rasa pun pada dah sekat ni. Nah, ha rasa pun cukup dah tu. Lebih kurang lah. Nah, jadi gitulah nah pesan ni bahkan kita mari sebagaimana kongsi ilmu supaya kita juga ada perubahan lah pada tahun baru ni kepada arah-arah akhirat kita yang sedang kita duk menuju tiap minit, tiap saat, tiap hari, minggu, bulan ni kepada perkara yang sebenar, perkara yang yakin iaitu akhirat kita. Maka tak kira lah kita nak pergi dengan perkara hak yakin benar ni dengan tak ada bawa begitu banyak benarnya. Hak kita panggil pahala tu lah, amalan tu lah, sedekah di akhirat gigi jalan ni jauh sangat. Jauh jalan atas titik sirat saja kalau naik 1,000 tahun atas anu 1,000 tahun turun pula dah 1,000 tahun. Tu dia atas titik sirat belum pada tu puluh-puluh ribu tahun. Duk haru-haru di padang mahsyar. Allah apa tak tahulah kita. Masa tu tak cara mungku dah. Adik kita, adik-wadik kita, waris-waris kita, pak mak kita tak cara gitu. Tak usah kata adik-wadik, waris-waris, pak mak. Atas dunia ni, bila kita duduk dalam kepik, sutuk, suka, kerja tak ada, tak ada duit, mak tak lock kita, walaupun kita tak ada duit pun. Dulu kita kerja, banyak duit, banyak boleh hakai gaji, kedai banyak teh, ada kebun. Lalu ni jeng dah, nyajuk di tanah kang, juk demo tu habis. Tak ada perkara, orang panggil muflis, jeng. Orang lain, saing kita duduk rapik dulu, tak ada apa jasa, tak ada apa sore dah. Dulu mai biar ketep no meja penuh pasal masa tu kita ada duit. Bah kita jeng tak ada habis dah. Waktu tak ada hari sore, bah ke waktu tak kena. Terosak tak akik tu. Pak 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 tung 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 pak milik barikan tu kelab dia ni. Tak ada gapo. Makna gapo? Tak sih hubung langsung dengan kita. Walah dulu oh lama kita sungguh. Ha hello. Eh kedok datang ni. Cengok siapa? Tak apa 2 minit. Baiknya pasal apa? Kaya, duit ada. Bila kita jeng bergerak, habis kawai gu. Maksudnya kita boleh tengok. Ha, boleh, mungkinlah orang pernah sini, orang yang duduk sini pernah ada pengalaman gini. Oh, masa kita senai dulu kok, lama sungguh. Mana? Comelnya, baiknya, rapat-rapat lah ni kita susah. Tak kena dah kita, tak panggil dah kita. Mana? Tu saing atas dunia. Tapi mak, masa kita jeng bergerak, ya tak lock kita. Ayah pun sama. Mari kelihatan duduk wamuk lah. Belalah rumah dia majuk duduk wamuk. Tu mok. Bila? Atas dunia. Tapi di akhirat. Walaupun mok. Hak jam rela atas dunia. Jambi akhirat. Allah Ta'ala kata. Yawma yafirul mar'u min akhih. Hari tu tak cara mungkura. Sahabat lari daripada sahabat. Wa ummihi wa abih. Anak mok pok lari daripada anak dia. Wa sahibatihi wa banih. Dan sahabat handai walaupun rapat-rapat. Boleh sehidup semati. Makan sekali, sepinggir, tidur, sebatar, berok, selubai sekalipun. Hari itu tak cara mungkurah. Buat apa tu? Likulli mri'in minhum yawma izin sya'nun yughni. Pada hari itu, masing-masing nak bawa diri masing-masing. Tak cara mungkurah pada hari itu. Jadi sekarang ini, ingatlah kata kita satu hari, bakit di akhirat, orang tak cara kita. Kita pun tak cara orang. Maka tak kira lah orang tak cara kita, kita tak cara orang. Tak ada bekal banyak. Tak ada bawa banyak pahala amalan. Ha, maka ini sebagaimana kita we renung lah. We sebagaimana soalan yang tanya atas diri masing-masing. Klik tanyalah masing-masing malam ni. Jadi malam ni amba boleh akhirilah sekat ni. Mudah-mudahan kita boleh jumpa lain kali. Tolonglah ibu-ibu, ayah-ayah duduk di sini, adik kakak. Mudah-mudahan tolong doa lah kepada amba. Amba pun samalah doa-doa. Pakat-pakat berdoa. Maka belum pada nak akhir ini, amba nak terima kasihlah kepada Tok Imeh kita, Khotib Bila bersama dengan Kamakan, Tok Nebel, Tok Meneh, Pucuai dan Poroso, Ceroboh, Duk Cara Batah. Semualah ibu-ibu, ayah-ayah, pemuda-pemudi, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat. Semua amba terima kasih yang semanggut sambut. Sambut amba dengan sambut teh kasih mesra. Kita tak biasa mari sini ni. Tak biasa mari ni kawasan ni. Tapi mari ni tengok adik kakak kita sini sambut dengan baik. Sambut dengan begitu hebatlah walaupun hujan sikit sebanyak tak apa. Mari juga dengar. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Dan kiranya kalau ada silap lah dari segi kecil saat ni. Ni ada kasar tau. Tak sedap dengar. Itu maaf lah. Itu salah. Silap. Kukurangi daripada akhlak. Kukurangi ambo ni. Perangai tak baik mungkin lah. Nah.
Maaflah banyak-banyak. Jadi semua yang baik itu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kurang, yang cacat, cedera itu adalah kekurangan daripada ambo sendiri. Jadi ambo akhirlah lafaz malam ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al al-'arifina billah, Allahumma ij'al al-mu'minin, Allahumma barik 'ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Sama-sama kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bagaimana Tuan Guru yang beri